Assalamualaikum warahmatullahi. Doing crazy dreaming.
las atau diperkuat tadi menggunakan dinabol. Selanjutnya kita pasang kenopi slidingnya ya. Jadi kita kasih stopper menggunakan behel 12 seperti ini, bentuknya L ya. Ini supaya tidak terbang kenopinya. Kita las ke holo ya. Jadi nanti stoppernya ini kiri kanan, depan belakang ya. Ini aman ya kawan-kawan, yang penting lasannya diperkuat. Ini kanopi jadi tidak akan terbang ya, dan sekaligus rem kanopi. Jadi ini, nah ini kiri kanan ya kawan-kawan, dipasang stopper. Nah, jadi nyangkut di rel ya, jadi kanopi ini aman terbang ya. Nah, sekaligus remnya supaya tidak lolos, dan belakangnya juga kita kasih ya. Oke, kita akan coba kawan-kawan ya, dan tidak lolos ya kanopinya, sudah aman. Nah, seperti ini ya. Jadi di bawah rel, jadi bentuknya L ini stoppernya. Dan ini yang tadi ya, plat strik, plat ester ya. Nanti kanopi aman ya, tidak bocor. Oke kawan-kawan sahabat YouTube, kita tes dulu ya, dan ini kanopinya sudah lancar ya. Dan langsung aja kita proses aqua group ya, pengeleman. Jadi sebelum dipasang kanopi, kita terlebih dulu kita lem ya. Dan ini sudah dilem ya menggunakan aqua group, jadi aman, air tidak bakalan masuk. Dan yang sampingnya ini saya menggunakan akrilik, bukan akrilik ya, solar plat yang 3 mili. Nanti ini juga disilen. Untuk pemasangannya ini tinggal dirumping saja ya. Jadi kanopi sliding ini benar-benar aman ya, tidak akan bocor. Oke, setelah dipasang penutup kiri kanan dan pengeleman, langsung aja kita pasang atapnya ya. Jadi atapnya menggunakan solar plat 6 mili. Kalau beli di toko sekitar segini nggak bisa kawan-kawan ya, 1 meter 60 nggak bisa, harus belinya segulung kalau yang 6 mili, karena ini ada sisa ya. Jadi menggunakan 6 mili ya atapnya. Jadi kalau solar plat yang 6 mili itu harus belinya segulung ya. Segulung itu 6 meter, harganya 6 juta lebih ya, 6.500.000. Jadi lumayan mahal juga ya. Untuk penyekrupan atap menggunakan paku rumping 5 cm ya. Oke kawan-kawan sahabat YouTube, dan atapnya sudah terpasang, dan kita akan coba ya dorong apakah mentok enggaknya ke yang tadi plat ester, dan ternyata rumpingnya masih kena ya. Jadi harus dicowak ukuran paku rumping. Kenapa enggak diangkat sedikit? Kalau diangkat nanti air bisa masuk ya, terpaksa kita cowak aja. Jadi harus ada spare dari solar plat ini sekitar 1 cm ya, biar air tidak bocor. Nah seperti ini jadinya ya, ini udah aman.
Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video pemasangan kanopi sliding. Mohon maaf bila ada kekurangannya, tetap semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.